malam yang perempuan punya. Selalu orang buat tujuh roka itu tujuh undang. Tujuh undang? Ya, selalu dalam tepung. Oh. Kita bilang manung-manung sini. Itu begitu juga tuh yang apa tuh kalau ada ikan kerisi itu dorong belat dorong buka tuh badan tuh apa kan isi tidak tulang sama kepala tuh ikur sama tuh isi sih sekarang dorong masih mau pakai jalan kalau dorong mau mandi cuma satu kantor begini nggak tahu sampai sama si bapak ada juga tuh dalam sampai setengah kilo juga loh. Kalau di Baluran itu kan selalu dorong balik. Iya itu yang kan yang kecil itu begini kecil tapi kalau di sini yang begini apa udah pasti lagi iya apa bukan apa ambil ada kami belajar juga betul ya di sana saya membuat ikan masin ini banyak. Hei, memang itu yang kenalan dia punya garam. Iya. Ini bapak. Mana bapak anak lain? Belum punya itu. Dulu belum buat jam. Yang kena jamur itu kan habis tangan dia sendiri. Iya itu mesti mau dapat sarung tangan. Macam juga buka mau belat ikan masin bisa jadi apa ikan masin. Kalau tidak pakai sarung tangan itu bangka. Berapa lama mau berarti satu hari? Satu malam ya. Satu malam sih. Kalau ikut betul satu bag yang garam itu pun tidak sampai habis. Tapi jumlah ada berapa banyak pelabuhan tuan? Kalau banyak banyak pelabuhan. Ya, kasih ambu-ambu saja pak. Siapa ya, yang mencul? Kalau mencul itu, oh yo, kalau mau masin tuh deh. Macam tu sistem tempatnya yang tukar tempat pasta dua. Apa itu? Tidak tahu berapa kali cuan dua. Thank you.
Anda beli nak, anu siapa beli ni? Tahu pak? Apa pernah tak bawa udang? Jadi bilang kalau dia tak terus rebus. Umpan dia. Jadi sudahlah kak, sudahlah kamu pajak kita ikan. Aduh, aduh. Siow. Kiris. No. Kena anu. Terlalu tinggi. Kasih rendah sikit. Nah, mana sudah? Dia apa? Si Chris rekam nih yang laju-laju. Pasien ini. Oke, sudah. Pasien kok begini. Mana sudah kok Chris? Ini saya dibawa. Oke. Okay. Jangan lupa itu yang anu tuh. Nampak. Oke. Satu. Nah, pakai itu yang satu. Sudah tempat-tempat yang kenapa gunung Kinabalu? Nah, tuh Sasha. Dia bilang lagi kamu, dia bilang lagi kamu gambar. Jangan diredit lagi. Cantiknya. Dia bilang boleh dia bisa masuk ke saja dia bilang tadi. Dorong 6 orang bagi, tapi duduk dong sudah ambil, dong bagi-bagi. Dia bilang itu anu, boleh dia kamu pergi sana dia bilang. Kasih ambil udang tu dalam pelan dah. Hah? Nah. Tu ada udang. Pulangnya lapuk. Apa itu? Basar. Itu si anu udang hidup-hidup lagi beli dimakan. Ah, itu yang ngam. Itu yang ngam. Ngam belan. Tadi. Ya, Pak, kami ingat ada lauk kurma kah, nasi biryani kena bawa kan. Lauk kan lo. Oke, okay, ikan-ikan sekalian, mari kita tukar umpan. Kenapa? Ini terlalu berminyak ya? Oh, saya ingat kita sih. Kan, 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 pegang, boleh kan ini pegang? Besar, oh? Begini besar, kan, belak? Ya masih hidup, si Ambi ini yang bawah, sudah mati lah. Ya mati, bayarlah siapa ya. Tidak sanggup juga yang hidup-hidup. Yang hidup lah, Pak, itu maksudnya. Iya, begitu-begitu. Ini, tengok,
Oh, begitu. Sige kita dia. Oh my gosh, dia mensiok kena udang hidung. Seperti cambi yang sudah mati. Ya. Tadi kan kita nampak sana ada ikan di belakang. Ikan pari kali itu. Very excited. Okay. Ayo kita pakai topi dulu. Supaya saya telah membisingkan diri saya ini karena terlalu excited. Alamak. Okay. Rambut saya telah belum lagi dari tadi kan, Chris? Iya, saya kasih apa? Lu baru saya makan apa? Telur lah. Telur lah. Telur sih yang bikin dan yang kurus. Kasih lapas dia tu. Kita kasih buka naik atas, ah gitu. Terus yang tadi ini buat. Ah. Tadi ada kan? Ya, terus. Oh, sebelum ini buang ke panci dan buka dulu kelinci nanti dulu bikin terobong. Sudah no? Yeah.
Itu belai kalau mau pergi sana tuh mau enggak kan santar tapi mau naik itu ya ada sudah semua sudah ada isi itu ya jadi sih tapi bisa mau kan sedikit lucu lah.